Ya, salam jaya peternak Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang babi. Ketemu lagi dengan saya. Ya, kali ini saya coba ingin sedikit menjawab beberapa rekan-rekan yang menanyakan kenapa saya memproduksi video-video dan di-share secara gratis di YouTube. Ya, buat saya hanya ingin berbagi terus terang, jujur dari hati saya. Saya ingin ada kesepadanan informasi dari peternak yang ada di Jawa, peternak yang ada di Bali, peternak yang ada di tanah Papua, peternak yang ada di Sulawesi, Kalimantan, maupun di Sumatera, di tanah Medan. Jadi buat saya, selama ini masih ada ketimpangan. Rekan-rekan yang di Pulau Jawa mendapatkan banyak-banyak servis, mendapatkan banyak benefit, mendapatkan banyak kunjungan dari expert, lebih banyak dari daerah Indonesia bagian timur. Walaupun kita tahu memang kantor-kantor pusat, dari prinsipal, dari distributor, dari pabrik pakan banyak di Pulau Jawa. Memang hal itu wajar, tapi buat saya harus ada yang berbuat sesuatu, merubah keadaan. Bagaimana seperti program Pak Jokowi, kita sama rasa, kita sama, Indonesia satu. Jadi bagaimana saya mendeliver informasi sampai ke tanah Papua, sampai ke tanah Sulawesi, bagaimana juga menservis yang ada di Bali, Sumatera, dan Jawa, dan Kalimantan. Bagaimana saya berharap semuanya bisa mendapatkan informasi yang sama. Harapan saya hanya satu, semoga peternakan babi terus berkembang, dan yang sudah ada terus berkembang menjadi lebih efisien, lebih produktif, dan lebih menguntungkan, mengarah ke produksi skala industri, lebih profesional, dan tentunya kita bisa menjalin bisnis kerjasama ke depannya yang lebih banyak lagi. Buat saya itu, ini juga bukan ajang untuk pamer kemampuan. Buat saya ini adalah karunia Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Jadi buat saya ini menjadi saluran buat saya untuk berbagi. Harapannya di sini ada ketulusan, keikhlasan dari saya untuk rekan-rekan peternak Indonesia semuanya. Jadi para senior, mohon maaf, bukan maksud saya menggurui atau memamerkan diri. Saya di sini hanya berbagi saja. Dan untuk rekan-rekan sejawat, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di dalam menyampaikan materi, kita bisa berdiskusi di belakang layar. Saya ada nomor telepon, silakan hubungi saya secara pribadi. Selain itu, kita sama-sama tahu Indonesia sedang mengalami musibah wabah COVID-19. Kita sama-sama berdoa, saya pribadi mengucapkan bela sungkawa ketika sanak saudara ada yang menjadi korban, bahkan sampai meninggal. Saya turut berduka cita. Semua industri sekarang ini sedang harap-harap cemas dengan kondisi rupiah melemah, dolar terus menguat, entah sampai kapan kondisinya. Ekonomi terkesan stuck, semuanya terasa serba sulit. Semuanya mengalami sulit, masa-masa sulit. Jadi saya juga berharap ini semua cepat berlalu, kembali normal, dan kita kembali fight untuk perjuangan ke bisnis kita masing-masing. Harapannya juga khususnya untuk industri babi, harga daging cepat naik lagi, konsumsi, demand cepat kembali normal, sehingga kita bisa berternak lagi secara baik dan benar, secara intensif. Harapannya semuanya kembali menjadi baik. Jadi semoga ini cepat berlalu. Tetap waspada, jaga kesehatan, patuhi anjuran pemerintah, kerja dari rumah, tetap produktif dari rumah. Saya paham untuk peternak-peternak susah ketika harus bertahan di rumah. Jadi ketika tetap harus ke kandang, jaga kesehatan, cukup tidur, pola makan teratur, olahraga teratur, dan jangan lupa makan buah, serat cukup. Untuk saya mengadakan seminar-seminar berkumpul-kumpul karena ada larangan dari pemerintah, salah satu yang terpikir di benak saya yaitu memproduksi video ini untuk di-sharekan kepada teman-teman. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin meningkatkan kemampuan para mandornya, para pekerjanya, ataupun kemampuan para bapak ibu sendiri, skill generasi penerusnya, siapa tahu sudah mempersiapkan ahli warisnya. Jadi harapannya video ini untuk cukup membantu untuk mengisi waktu ruang ketika work from home. Harapannya dengan video ini bapak ibu
bisa mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang lebih berguna. Saya janji dan saya pastikan akan ada banyak informasi di video-video saya berikutnya. Jadi jangan lewatkan. Sampai ketemu dengan saya lagi di video saya berikutnya.